Hai guys, jadi hari ini kita mau bikin pisang pisang epe. Jadi di sini ada Jiga, ada orang-orang ini. Oke, jadi ikutin vlog kita. Yay. Oke, jadi kita mau OTW ke Pasar Johar, kita mau cari bahan. Kita udah dapet pisang sama gula jawa, tapi kita belum dapet nangka. Nangka yang udah kupas kita harus cari. Ente guys. Ini udah di toko mahal nih ini. Gimana? Ini. Hai guys, jadi kita udah dapat pisang, udah dapet nangka, udah dapet gula jawa, udah dapet gas. Kita sekarang mau buat bakarnya. Nah, kita tadi 2 jam di luar. Jadi kita lihat dari rumah sop ya guys. Oke. Ikutin terus, kita mau masak pisang. Apa? Jadi kita bakal ngasih tahu kalian cara potong pisang. Dibagi dua nggak sih? Iya begitu. Ini pisang nggak matang. Kan setengah matang. Karena dia bakar. Potong. Jadinya matang. Ini nggak dicabut aja ya? Ini nggak biasa banget nyokap di rumah. Pisang ya. Tada. Jadi kita ngapain Daryl? Bikin pisang geprek. Jadi caranya gimana? Sabar. Ini beneran pisang yang begini. Jadi kita pertama kupas pisangnya. Terus digeprek. Jadi gepreknya pelan-pelan. Nangka seperti dadu. Gak apa-apa, yang makan. Ya gue udah makin jago aja buka ini, buka pisang. Maksudnya? Jadi ini tampaknya kalau udah digeprek sangat cakep kan? Jadi ini gula aren. Terus kita tunggu sampai dia matang. Masukin nangkanya ke dalam. Hancur, mau digeprekin lagi. Kita aduk lagi, terus kita nunggu maizena. Sama ini kita masukin daun pandan. Privacy. Ini nangka. Lanjut jagung. Terus lanjutnya kita masukin maizena. Sampai kental. KNTL. Kayak papeda. Coba tuh kentalnya. Jadi kita naro butter aja ke pan. Sini. Diam. Ratain le otak gue. Ya, es krim. Kita satu ya. Di sini woi. Pilihan yang bener dong. Ya bener. Kayak biskuit bayi dah. Plating. Plating. Sini.
langsung di plating ya. Oke, sama dong. Bapak lo sama. Lagi itu pakai lagi. Mana nangkanya ya? Sabar dong lu. Lagi taro. Itu nangka apa sih Dero? Nah, nangka sini sini taro. Enggak ada. Gini dulu dong. Gini. Master Chef. Master Chef. 500.